Balik lagi dengan aku sama Marce Petra. Balik lagi sama gue Fasha Taramzi. Dan sama gue Acha. Dan gue Evan. Dan balik lagi ke Hello Marce. Jadi Marce, kita tuh bakalan ngebahas soal leluhur. Yang kamu tahu leluhur? Tadi Lung cerita. Iya. Marce, nih aku kan ini kita bahas tentang leluhur. Nah, kamu pernah gak sih ketemu leluhur kamu kayak ketemu neneknya mama atau gitu? Kamu pernah gak sih semasa kamu hidup? Kan dia hantu ya? Kan dia jin. Jadi kan dia merekam kejadiannya si Marcia ini. Berarti Marcia gak pernah. Tidak pernah. Si Marcianya ini gak pernah ketemu sama kakek neneknya? Tidak, karena kami di zaman dulu tidak peduli dengan manusia dan urusan manusia, Lung. Yang hanya kami pikirkan hanya bagaimana kami mengikuti perintah yang menyuruh kami. Karena kan dulu banyak dukun ya. Setan tuh maksudnya lebih dipergunakan tuh untuk dukun dibanding cuma diem di pohon, cuma diem di mana. Ada setan nih. Iya, daripada useless. Oke. Kok ini gerah banget ya? Iya, kok gerah banget sih Marcia, tumben? Karena aku memandi leluhur kali. Jangan dong. Jangan ya, Marcia. Sama bisa kenalan. Oh, dia bisa kenalan. Oke. Berarti Marcia, kamu kan berarti gak pernah ketemu leluhur kamu. Dan mungkin kamu juga kan jin yang menyerupai Marcia sekarang. Walaupun Marcia udah tenang di alamnya, kamu jin yang menyerupainya. Nah, itu kamu narik leluhurnya itu, aku pengen tahu deh, kamu berkomunikasi kah atau leluhur kita lagi jauh nih kamu tarikin satu-satu, misalkan ada yang di Tangerang, di Bitung, di Cikupa, di Kapeng. Dekat dong Tangerang, Bitung, Cikupa. Cuma yang itu tau. Karena sebenarnya dari dalam darah dan diri kalian pasti masih ada ikatan dengan yang terdahulu. Nah, terus cara kamu ngambil, kamu kan bilang datengin, kamu cara nggak narik itu gimana? Tidak tarik, hanya komunikasi agar mereka kenal dengan kalian. Dan kalian bisa tahu cerita keluarga kalian. Oh, ini di belakang aku nih, dia di sini sekarang, leluhur aku. Tidak, semua sedang melihat di depan sini. Oh, di sini nih, ini leluhur aku di sini apa sini? Sini? Di depan sini mereka sedang berdiri dan beda-beda. Oh, ini pasti Epan, Alung. Fisya ada? Ada dong. Masa kalau leluhur gua ada, leluhur dia nggak ada? Lupa. Itu gimana? Lupa. Gimana ceritanya? Oh iya, baru inget. Terus ada nggak sih yang disampaikan kayak dari leluhur Evan, ke Alung sama kamu, ke Alung sama Frisly juga, maaf sama aku juga ada nggak sih? Ada yang disampaikan? Gua tahu sih kayak leluhur lu mau ngomong apa sih? Kayak wah, gitu. Paling kuat dan sedang ingin sekali banyak bicara itu yang dari Evan. Paling pengen bicara? Karena memang masih banyak yang tinggal di tempat dulu-dulunya. Hah, maksudnya? Tempat dulu-dulunya? Hah? Pernah tinggal di sana, di daerah sana, jadi mereka masih sangat dekat ikatannya. Di kampung buyut gua. Nah, itu yang nempatin sekarang tuh kan buyut gua udah enggak ada, yang nempatin sudah gua. Ya. Masih hubungan darah lah intinya. Oh. Terus ada yang mau disampaikan enggak? Untuk Evan gitu, kayak Evan kurang-kurangin miara reptil atau gimana gitu. Masuk. Jangan. Kamu sampai ngobrol aja. Gak usah, kan ini dekat nih, kita udah dekat. Iya, melalui Marcia aja enggak usah masuk. Halo Marcia. Ih, bukan Marcia. Bukan Marcia. Gue yakin 100% ini Marcia. Bukan anjir. Kan. Kocak. Gue cuma prank. Marcia kan jahit. Jagain Kevin. Oh, duduknya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda manggilnya apa dulu? Ya kan dia belum lahir. Iya. Wah, lihat. Katanya leluhur Anda yang Anda SMP. Oh, itu mah. Kan leluhur banyak, lu. Oh, iya, coba tanya. Lagi mana mantan? Hei, leluhur. Coba tanya. Cicit gua. Betawi, Blay. Oh, Blay. Babe. Babe.
babe. Buset gerabat, be. Gerabat, be. Gerabat tanya, ya. Tanya, tanya, Anda mau. Tanya apa lu? Tahu kan lu juga. Gua kan gua orang Betawi, tapi gua enggak bisa bahasa Betawi. Ya udah, orang bahasa Indonesia juga ngerti. Ya sayangnya udah disiapin aja. Ini kagak ada. Oh, kopi, minta kopi, be. Kopi, be. Kopi. Jangan, be. Kita enggak ngasih gitu-gitu. Kita enggak ngasih gitu. Kita enggak ada kopi juga. Jangan ngasih kopi, kita kopinya kopi luwak. Kopi putih. Kagak demen. Ini nanti yang harus jagain keluarga semuanya. Iya. Keluarga keluarga siapa, be? Keluarga apa? Keluarga gue lah, maksudnya keluarga lu. Mau gue jagain keluarga lu sekalian. Untungnya keluarga gue emang tetap masih sama. Kagak ada yang berubah, ye. Iya. Tempatnya doang diubah. Iya, banyak pertanyaan sekarang, be. Ini orang Padang situ. Orang Betawinya pada jualan sate Padang. Seriusan maksudnya? Iya, jualan sate Padang. Padang apa nasi Padang? Oh, gua kira orang Padang kan enggak bisa jualan baju. Oh. Kagak, gua udah jauh. Jauh di atas tata lu, di atas bapak lu, di atas semuanya. Jauh. Kagak pernah kenal. Nah, iya. Tapi emang dulu tempat situ udah dari dulu udah daerah kita. Kita semua yang jagain, bukan sembarang bilang ya. Kobam ya? Iya, mana lagi? Betawi kan Kobam. Dulu nama daerahnya Kota Bambu, be. Ya kenapa jadi tempatnya kayak gitu ya? Karena banyak bambu. Bedanya sekarang udah pada tajir, Umi. Iya, bon jeruk banyak. Jeruk, bon jeruk. Oh iya, be. Sih. Bang ya, be. Bon jeruk, bon jeruk. Sekarang udah gak ada jeruknya, be. Ada. Jeruknya jeruk nutrisari. Yang gak banyak itu jenisan kayak lu. Tuh. Zaman dulu, be. Kasih tahu jenisan kayak dia diapain. Zaman dulu, be. Dari zaman dulu banyak yang kayak dia. Tapi pas pulang kagak berani. Pasti pas pulang udah jadi laki. Jadi laki. Kenapa tuh, be? Mau digerbukin rame-rame. Tuh. Gerbukinnya pakai apa? Pakai golok ya, be? Ah, boleh dicontoh enggak? Pakai golok mau digerbukin ya. Diputusin. Zaman dulu orang kita kagak ada yang namanya pulang malam, kemana-kemana, ngurusin jagainnya rumah. Ini anak. Lu tuh. Badannya. Bongsor. Lu jadi. Lu mau ngomongin lu. Babe gua ngomongin lu. Oh. Ini anak. Oh, ini cewek. Gue kan setengah cewek, terus? Aneh, gue masuk ke badan cewek. Tahu. Mulutnya juga masih manis bener, susah bener gue ganti. Ya gimana nih, orang dia bukan orang Betawi. Tahu, coba Babe suruh ngomong Bangka, be. Babe, ribet. Gak salah. Yang nanti masuk baru cerita, lu nanti gantian yang diomongin. Terima kasih udah. Coba kasih pesan dan kesan, be. Kagak usah takut apa-apa. Semua usahanya lancar. Asal apa. Lo tetap kokoh sama pati yang agama lu. Oh, benar. Kuatin. Sedemen buat pulang malam, be. Hiburan malam, be. Mabok mulu tiap malam. Gua habis diajak malam gara-gara ini cewek, be. Mabok mulu tiap malam, be. Diajakin sama Frisli. Nggak klub, be. Zaman dulu belum ada. Lu mah diskotik, be. Dari zaman dulu yang dilarang tuh udah jadi makanan kita. Iya. Apa, Pak? Yang dilarang jadi makanan kita. Udah, kasihan nih anak. Gua masuk kelamaan makin ngucur. Iya, udah. Udah, be. Udah, be. Hati-hati, be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masak air. Biar mateng. Jangan dong. Jangan. Kok pantun? Aduh. Udah, ngucur. Ngucur. Lucu. Ya Allah. Supaya kali ini emang agak menguras tenaga karena memang berasa banget panasnya karena kita ngundang. Dan kali ini kan energinya sebenarnya positif, tapi kan lebih besar daripada energi yang biasanya ada gitu. Jadi lebih memakan energi kita masing-masing gitu yang ada di sini. Dan mungkin kalian juga kalau nonton ya agak ketarik, mungkinnya agak berasa pusing atau apa, nanti jangan lupa untuk langsung minum dua-dua. Percaya kok nggak akan ngapa-ngapain mereka. Paling mereka cuma nunjukin eksistensinya, nggak mungkin mereka bisa mencelakai. Betul. So, okay. Marsha emang hobinya gitu ya, ngumpulin pergi, ngumpulin pergi. Ah, dia udah pergi. Ya cabut-cabut aja sih. Ya udah.
Alung. Alung, Jong. Alung. Alung. Hey, tarik.